Yo, what's up bro, balik lagi di channel gua, Nuga Prison. Oke bro, jadi di video kali ini gua bakal memberikan tips bagaimana gitu ya, atau tips mengurangi agar kita itu jarang ketemu player-player sampah. Yang maksudnya sampah itu yang mainin data gitu ya, ngahungusin laga. Dan biasanya untuk player-player seperti itu, mereka itu ratingnya tinggi-tinggi bro ya. Biasanya sekitar 1000 biasanya itu sekitar 1200 ke atas lah ya, 1300 paling sering sih, 1300 ke atas itu aduh sampah banget bro. Mungkin kalian juga sama seperti gua pernah merasakan seperti itu bro ya, ketika kalian bertemu player-player yang mainin datang, hausin laga, terus membuat laga jadi lag ketika kita nyerang, padahal dia lancar. Aneh banget kan ya? Nah, di sini gue bakal kasih tips bagaimana caranya. Simpel aja bro, caranya sangat-sangat simpel. Kalian gunakan pemain dengan team strength maksimal 2000-an atau 2700. Jadi gue itu sering pakai sekarang ya untuk open challenge dan laga standar. Jadi ini cara atau tips biar kalian gak terlalu sering ketemu user-user sampah atau rating-ratingnya tinggi, tapi hanya bisa dilakukan di mode open challenge sama di laga standar buat push rank ya. Nah, untuk squadnya seperti ini, gue menggunakan full Chelsea, itu max team strength-nya itu 2700. Nah, setelah gue main beberapa hari, biar gue sebagai pembuktian juga gitu ya, setelah gue main hampir semingguan menggunakan squad ini, gua itu hampir jarang banget ketemu rating yang di atas 1200 bro ya. Itu paling sering itu 800, 900, 1000. Itu paling sering itu di angka 900, rating 900. Dan lawan gua yang ratingnya segitu, yang sekitar 800, 900 sama sampai 1000, itu pemainnya itu kebanyakan akun-akun baru, dimana player-player gratis yang dikasih Konami pada bulan-bulan yang lalu bro ya. Jadi setelah gua teliti lagi, terus gua simpulkan bahwa ketika kita menggunakan team strength yang kecil pada tim kita yang akan kita mainkan di mode online match, open challenge sama laga standar, itu kita bakal mendapatkan lawan dengan team strength yang sepadan. Jadi misal kalian kalau pakai team strength 2500, kemungkinan lawannya itu ya hampir sama atau bahkan bisa lebih pun paling lebih sedikit bro ya, 2700-an, 2800, atau bahkan bisa juga lebih rendah dari kalian team strength-nya, sekitar 2300, 2200. Jadi gua simpulkan itu ketika kita menggunakan team strength-nya kecil, kita bakal mendapatkan lawan yang kebanyakan user-user baru. Dan dimana kita bisa simpulkan juga gitu ya, mana mungkin user baru tahu trik-trik OMC seperti itu atau menghangusin laga, itu hampir gak mungkin banget gitu bro ya, kecuali user-user lama kan. Kemungkinan untuk yang menggunakan cheat-cheat seperti itu kan user yang udah lama, tapi untuk user yang baru pasti nggak akan pernah tahu atau ya setidaknya menggunakan cara haram itu. Loh, jadi pada intinya sih, kalau kalian menggunakan team strength yang kecil ya, sekitar yang gua sebutin tadi 2000-an, itu pasti kalian bakal mendapatkan lawan dengan team strength yang sepadan. Dan biasanya kalau kalian menggunakan team strength yang sekitar 2000-an aja, itu sering banget ketemu user-user baru, bahkan pemainnya pun belum terlalu bagus ya. Itu hasil teliti gue selama seminggu bro. Itu selalu gue terapkan ketika gue push rank sama dapetin GP di open challenge. Kalian bisa coba aja sendiri. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa coba aja kalian main open challenge atau laga standar, kalian gunakan pemain-pemain kalian itu dengan team strength maksimal 2500 atau 2700. Kalian rasakan perbedaannya dan kalian riset aja sendiri gitu ya. Misal dari 10 match nih, dari 10 match kalian totalkan aja, dari 10 match berapa kali kalian ketemu rating di atas 1200. Gua jamin itu jarang lah.
jarang banget lah. Paling dari 10 itu cuman ada satu. Ih, di gua ya. Itu di gua entah bug atau apa, tapi kayaknya sih memang begitu, bro. Menyesuaikan dengan team strength yang kita pakai. Dan jarang banget gitu, bro. User-user dengan rating-rating tinggi top global itu menggunakan squad yang rendah. Gue juga pernah ketemu dengan ratingnya 1500 itu, dia menggunakan full iconic dicampur dengan POTW juga, feature player, itu team strength-nya hampir 5000. Jadi untuk top-top global yang ratingnya tinggi, sering mainin data atau sering hangusin laga juga, itu mereka sering menggunakan full squad yang bagus-bagus. Jarang banget lah menggunakan squad-squad yang hanya team strength 2000. Kalian kalau nggak percaya, coba aja. Setelah kalian tonton video ini, kalian langsung coba main open challenge dengan team strength yang kecil. Atau bahkan bisalah 2000-an full red ball, full bronze. Gue juga ada full bronze. Max overall-nya itu, max team strength-nya itu sekitar hanya 2300-an aja, bro ya. Oke, jadi segitu aja tips kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Terima kasih.